Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, para siswa SD Kartini 2 yang sangat ibu sayangi dan ibu banggakan. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu, terus semangat, tidak lupa sarapan pagi dan minum vitamin agar tetap sehat di masa pandemi ini, serta rajin berolahraga, cuci tangan, selalu pakai masker jika ada kegiatan atau kepentingan di luar rumah. Dalam kesempatan ini, Ibu Weti sebagai kepala sekolah, mohon izin menyampaikan dua hal kepada anak-anak dan Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati. Pertama, kami seluruh guru, karyawan, dan staf SD Kartini 2 menghaturkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang telah memberikan pendampingan dalam layanan pembelajaran online ini dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan keuletan Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mencatatnya sebagai ladang pahala bagi kita semua. Dan berharap semoga situasi ini dapat segera berakhir sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali segera di sekolah seperti dulu lagi. Yang kedua, dengan ini juga Ibu sampaikan terima kasih kepada para siswa yang telah berwaktu mengikuti kegiatan tambahan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang kemarin jatuh pada tanggal 2 Oktober yang kita isi dengan kegiatan perlombaan mewarnai bagi kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan membuat poster bagi siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang telah dilaksanakan perlombaannya pada tanggal 2 sampai dengan 5 Oktober yang lalu. Bagi para siswa pemenang akan diberikan hadiah berupa sertifikat dan piala dari sekolah. Dan bagi seluruh peserta juga akan diberikan sertifikat dari sekolah. Semoga kegiatan yang diadakan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang indah bagi kita semua, khususnya para siswa, untuk dapat lebih mencintai batik Indonesia yang merupakan kebanggaan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan partisipasi dari semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Masih banyak perlombaan-perlombaan lainnya yang tentunya juga tidak kalah menariknya untuk mengisi pembelajaran online ini. Di masa pandemi ini, mudah-mudahan anak-anak selalu bahagia dan sehat. Ayo anak-anakku semua, terus semangat untuk dapat mengikutinya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat mulia SD Kartini 2. SD Kartini 2 is the best.